Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman, kemarin saya letakkan aglonema dan keladi di sini ya. Tujuannya saya memberikan sedikit cahaya matahari supaya daun aglonema dan daun keladi saya ini menjadi merah, teman-teman. Tapi bangun tadi pagi udah airnya udah segini, teman ya. Karena malam tadi hujan deras, jadi saya pun agak malas keluar, teman. Sekarang saya ingin pindahin ya. Sebenarnya kondisi aglonema ataupun keladi di tempat saya ya sudah sering terjadi seperti ini, teman-teman. Kalau itu musim penghujan ya, keladi di sini tempat tinggal saya dataran rendah, tak jauh dari laut juga ya. Jadi supaya aglonema teman-teman tidak busuk akar ataupun tidak mati ya. Jika hujan deras, inilah pentingnya kita menggunakan media tanam yang sangat poros, teman-teman. Jadi tipsnya yang saya lakukan di sini, di dalam pot ya, sebelum kita pakai media tanam campuran apapun, jadi di dasar potnya itu silakan teman-teman letakkan 100% sekam padi yang belum dicampur-campur, teman-teman ya. Mungkin sekitar 5 cm di dasar pot. Tujuannya supaya dia airnya nanti mudah sekali tiris jika hujan deras seperti ini ya. Ini buat teman-teman yang nggak punya atap. Nah, saya juga nggak punya atap, teman-teman. Hanya atap jaring paranen. Jadi kalaupun enggak di air seperti ini, saya letakkan di raknya ataupun di tempatnya yang tinggi ya, hujan deras juga airnya masuk ke dalam pot seperti ini. Cuman ini kemarin saya turunkan supaya dia mendapatkan cahaya matahari. Jadi sebelum ini saya pernah katakan pada teman-teman semuanya, untuk menghasilkan ya, supaya daun aglonema kita menjadi merah, itu hari saya katakan dijemur ya. Sebenarnya dijemur itu bukan seperti kita jemur baju, teman-teman ya. Jadi kita berikan dia cahaya matahari pagi, kalau bisa ya di bawah jam 9 pagi. Jadi kalau sore pun seperti itu, sekitar jam 4:30 itu sampai matahari tenggelam ya. Jadi aglonemanya tetap memerlukan cahaya, tapi bukan cahaya yang panas terik, teman-teman. Saran saya selanjutnya, yang sudah berkunjung di sini dan yang sudah melihat video ini sampai dengan selesai, jika tidak keberatan, silakan teman-teman share di media sosial ya, supaya teman-teman kita yang lain juga tahu cara menanam dan merawat aglonema agar tumbuh subur, tetap tumbuh subur ya, dan daunnya merah seperti ini. Oke, semoga bermanfaat.